أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه Wallahu khabir bima ta'malun ta Am hasibtum Atau apakah kalian mengira an ba'atu turaku kalian dibiarkan begitu saja Walamma sedang belumlah ya'lamillahu Allah tahu maksudnya belum tampak. Ya, belum tampak. Jadi itu bukan artinya Allah tidak tahu sebelum terjadi Allah sudah tahu, tapi maksudnya itu belum nyata tertampak. Ya, belum tampak nyata. Tapi bakanya yang mau jihad yang tidak jihad, yang kafir, yang beriman terus sampai mati, itu Allah sudah tahu. Tapi yang ini ya Allah katakan, apakah kalian kira kalian dibiarkan begitu saja? Walamma ya Padahal belumlah Allah tahu, belum belum tampak. Ya, nah. belum tampak namanya ilmu zuhur. Ya, pengetahuan yang tampak. Yang sebelum terjadi Allah tahu, tapi itu belum tampak, belum dilihat oleh Allah tampaknya. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa yang terjadi itu pasti sesuai dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Satu ya. Terus yang kedua, yang kedua itu sebenarnya sebenarnya hath ya, apa itu? Satu dorongan, satu motivasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa semua akan diuji semua akan uh, akan terlihat secara nyata siapa yang imannya benar siapa yang imannya palsu Siapa yang imannya itu nyata imannya itu murni imannya itu asli dengan siapa yang imannya palsu ya diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi tidak dibiarkan orang yang beriman begitu saja tanpa diuji oleh Allah. Akan diuji oleh Allah. Akan tampak. Siapa yang jihad itu yang Allah katakan. Walamna ya'lamillahu ya jahadu. Ya padahal Allah belum melihat. Belum tahu. ya Belum terlihat. Belum terlihat. Alladhina jahadu orang-orang yang jihad. Mana orang-orang yang jihad? mingkum di antara kalian. Ya. Oh. Jadi artinya apa? Artinya jihad itu adalah ujian. Ya. Minkum di antara kalian walam yattakhidhu dan tidaklah mereka mengambil min dunillahi <tuh> selain Allah. Mengambil dari selain Allah boleh ya. Wala rasulihi dan tidak pula selain rasulnya walal dan orang-orang yang beriman walijatan. Ya, sebagai wali, apa itu wali? Dari kata "walaja" yang artinya masuk. ya Wali itu orang-orang yang dekat sekali, sehingga apa yang kita rahasiakan, dia tahu itu wali. Ya. Jadi, ini sebenarnya warning, ya. Warning, ya, perhatian, ya, agar orang beriman itu jangan menjadikan musuh sebagai teman setia karena itu bahaya. Kenapa? Karena nanti rah, semua rahasia akan dia akan dia pegang. Nah ini masalah intelijen, masalah itu jangan sampai terinteli sehingga semua rahasia ketahuan. Dan musuh itu selalu sebarkan intel ya untuk mencari mana yang uh, untuk untuk apa namanya me mengintai kelemahan orang-orang yang beriman sehingga mudah untuk dikendalikan untuk diserang dan seterusnya. Ya. Baik. Jadi Allah katakan "Am hasibtum antut roku. Apakah kira kalian kira bahwa kalian akan dibi dibiarkan begitu saja? Ya lahu Padahal Allah tidak atau belum melihat secara nyata siapa di antara kalian yang berjihad di jalan Allah. Walam yattakhidhu dunillahi Siapa di antara kalian yang tidak menjadikan selain Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman sebagai kawan dekat. Ya. Dan Allah itu maha khabir. Ya, maha mengetahui semua memberitakan apa yang kalian kerjakan, nah, nanti semua berkenaan dengan ini ya, diberitakan oleh Allah. Hobbit nah, bukan sekadar mahatahu, akan diberitakan ya. Ada berita, acaranya nih, orang ini membangkang, orang ini membocorkan rahasia kenegaraan ya. Oh, ya. Maka di sini uh, perlu kehati-hatian yang luar biasa, nah, ya. itu makna secara itu ya makna atau tafsirnya secara <kuh> secara sederhana. Baik, kita di ayat berikutnya ya, ayat 17. Ayat 17. Ini tentang kepantasan untuk meramaikan masjid. Nah, siapa yang pantas meramaikan masjid? Orang kafir kah? Orang beribankah? kah? Bagaimana? Ya, kita lihat ya di ayat 17. Ya, silakan Ibu Elisa.